Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Kita panjatkan pujian yang termulia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih ditakdirkan bisa melaksanakan salat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tentang nasihat-nasihat penyejuk jiwa. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Kita berdoa mudah-mudahan barokah majelis ilmu ini kita semuanya diberikan sehat wal afiat. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Semoga tambah umur, tambah istiqomah amal ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Dan sore hari ini di masjid kita juga hadir beberapa rombongan jamaah haji, para tamu Allah. Kita doakan yang berhaji tahun ini mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, keamanan, kenyamanan mulai pergi sampai nanti balik ke tempat tinggalnya masing-masing. Dan mudah-mudahan disempurnakan manasik hajinya di tanah suci dan oleh Allah benar-benar diberikan anugerah haji mabrur. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua yang mendoakan insyaallah dalam waktu dekat ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Bapak Ibu kepingin haji apa mboten? Kepingin haji apa mboten? Kepingin biasa napa kepingin banget? Banget nggih. Tipnya niki nek cara kula, setiap ada orang jamaah haji kenal gak kenal sama ndongaaken, itu menjadi pancingan insyaallah ndak lama kita akan berangkat haji. Kalau biyen niku Bapak Ibu anggere enten budal haji niku tangga niku kula tetaken teng asrama haji niku saking cintai. Padahal mboten keduman len, gak keduman kendaraan. Kula nggawa sepeda motor. Sepeda motor niku nyile pisan. Mboten gadap ya. Dadi jamaah niku budal kula totaken burine, Bu, teng asrama haji niku ambek talbiyah kula. Labbaik Allahumma labbaik. Tak buwanterna talbiyah. Kali nangis. Sampai teng asrama haji niku lha mboten saged melebet to, Pak.
Jadi kalau niki teng ngarepe pagere asrama haji, ndelok jamaah mlebu asrama haji niku tambah nangis kula. Akhire pagere tak rangkul pagere asrama haji niku. Sambil berdoa, ya Allah, kapan saya masuk ke tempat ini? Masya Allah, ternyata beberapa tahun berikutnya kula saged haji, Bu. Nggih mlebet asrama haji kaya ngoten niku. Mulane sing kepengin haji, monggo benjing bareng-bareng nang asrama haji, ngerangkul pagre asrama haji. Kalau yakin diusir security sampai. Nah itu bukan masalah ngerangkulnya, Pak. Itu masalah mahabbahnya. Panjenengan harus mahabbah kepada haji, insya Allah dimudahkan jalannya menuju Baitullah, baik umroh maupun haji. Selamat jalan bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah. Tolong nanti yang belum haji ini dipanggil di sana supaya cepat haji. Sampeyan nggih ngoten, Pak, nek dipanggil ojo turu. Bengok-bengok ngono. Cak to, ngene turu. Ngoro. Dadi nek badhe manggil niku tolong janjian dulu. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat Allah lewat Rasulullah untuk hambanya. Dan malam hari ini kita akan sampai di maqalah yang nomor 7, Al-Maqalatus Sabi'atu, maqalah yang ketujuh. Tentang siapa? Tentang Al-Karim dan Al-Arif. Tentang orang yang mulia dan orang yang bijaksana. Kita sering mendengar orang yang mulia, Ibu. Kita juga sering mendengar nama orang yang bijaksana. Tapi sebenarnya mulia dan bijaksana menurut Allah itu seperti apa? Apalagi nih enten acara ngoten niku, Pak Bungge. Biasanya MC-nya itu atau ketua panitianya ngomong, yang kami muliakan, yang kami hormati. Nak sering ngoten nggih? Gak mungkin MC atau ketua panitia ngomong, yang kami hinakan. Bapak ketua RT ya, disamplo sama nama ketua RT ini. Kata-kata yang mulia itu dari mana? Dari kata karim. Karim. Padahal sebenarnya karim ini adalah sifatnya Allah. Tapi memang orang-orang Arab sendiri kalau memanggil orang yang mulia itu dengan karim. Bahkan panggilannya itu lengkap. Ib al-Karim ibnul Karim. Misalnya enten sing rawuh niku ada salah seorang tokoh namanya Muhammad. Kepada Al-Karim ibnul Karim Muhammad bin siapa? Karim itu adalah orang yang mulia. Ibnul Karim anaknya orang yang mulia. Dan memang sebagai etika apabila kita ini menyambut tamu, bertemu dengan siapapun, kita wajib memuliakan dia. Ya, memuliakan tamu, memuliakan siapa saja. Dan kalimat mulia itu selalu diucapkan dengan kata-kata karim. Kemudian ada orang bijak. Bijak itu arif. Jadi ada alim, ada arif. Kalau alim belum tentu arif, kalau arif pasti alim. Alim itu hanya sekedar tahu luarnya saja. Tapi kalau arif, dia tahu sak jeroan-jeroane. Kulo ningali bapak-bapak niki, oh ini adalah laki-laki. Oh, bapak ini kira-kira usianya 50 tahun. Namanya alim, Pak. Oh, bapak ini berasal dari ini, berasal dari ini. Semua pengetahuan yang dibangun secara normatif itu namanya alim. Tapi kalau arif mboten, Pak. Oh, bapak ini punya masalah seperti ini. Oh, bapak iki mari diseneni bojone, ketara meneng ae. Tahu. Makanya orang alim biasa bisa siapa saja, tapi orang arif tidak siapa saja. Lah, Bapak Ibu,
Sakniki dos pundi kula panjenengan saged ningali wong niki mulya, karim dan orang ini arif bijaksana. Maka ada nasihat yang luar biasa dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhuma. Dia pernah berkata, "Ma asallahal karim." Orang mulia itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau balane mana? Orang yang mulia itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang mulia itu, dia jaga dirinya jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Napa maksiat niku Bapak Ibu? Maksiat itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Napa durhaka niku? Allah perintah tidak mau melakukan, Allah melarang justru melakukan. Itu namanya maksiat. Makanya orang yang selalu taat kepada Allah hidupnya semakin mulia. Kan kula sering mengatakan di sini Bapak Ibu, kalau panjenengan kepingin dua derajat ini, derajat kemuliaan dan derajat kebahagiaan, maka harus taat kepada Allah. Jadi kalau kita menjalankan sholat itu bukan karena kita sebagai muslim wajib sholat, enggak. Kalau kemarin kita puasa Ramadan satu bulan, kita sebagai muslim harus puasa, iya memang itu kewajiban. Tapi lebih dari itu, setiap kita menjalankan kewajiban, maka Allah akan memuliakan hidup kita, Allah akan membahagiakan hidup kita. Ini jaminan mutu dari Allah. Jadi kepingin mulia, kepingin bahagia, jangan maksiat kepada Allah, taat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau takon teng jenengan, kenapa manusia itu ada dorongan maksiat? Niki nate maksiat napa mboten, Bapak Ibu? Nate maksiat napa mboten? Nate nggih. Nate napa sering? Sering napa rutin? Rutin napa istiqomah? Maksiat kok istiqomah. Kenapa ada dorongan maksiat? Karena kita dititipi Allah syahwat. Syahwat itu keinginan. Tapi syahwat sendiri itu 50-50 Ibu. Kalau yang masuk itu adalah iman, hidayah, maka syahwatnya itu diluruskan dengan perbuatan yang baik. Contoh, kita ini diberikan Allah rizki berupa uang yang banyak. Ada si A ini orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Si B ini orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Dua-duanya punya syahwat. Tapi karena dorongan hidayah, dorongan iman, maka yang satu ini menggunakan hartanya untuk kebaikan. Sedekah, nyumbang masjid, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana. Jadi yang punya harta banyak didorong oleh hidayah, maka syahwatnya itu menggiring dia kepada kebaikan. Tapi yang satu tidak, Bapak. Karena tidak ada hidayah, tidak ada dorongan iman, dia punya uang yang banyak, maka dia menghambur-hamburkan. Beli ini yang tidak manfaat, beli itu yang tidak manfaat. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, beli minuman keras, membeli yang sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengajak kawan-kawannya untuk berjudi dan lain sebagainya. Itu bedanya. Jadi orang itu tergantung bagaimana syahwatnya. Makanya kemarin kita ini puasa, maksudnya Allah itu apa, Bu? Agar kita itu mengekang syahwat. Panjenengan tahu makhluk yang tidak punya syahwat itu siapa? Malaikat. Nggih, leres, malaikat. Jadi kalau kemarin diperintahkan kita mengekang syahwat itu maksudnya apa? Allah kepingin kita menjadi malaikat. Jenengan kula niki dadi malaikat, Bu, pas poso wingi karena punya syahwat dikekang. Seperti hanya malaikat. Berhasil napa mboten kira-kira? Selama puasa kemarin jadi malaikat. Alhamdulillah, berhasil. Mulai subuh sampai maghrib kita mengekang hawa nafsu dadi malaikat. Tapi mari maghrib dadi setan maneh. Niku jenenge melungsungi Bapak Ibu. Ya napa kok dadi setan wong mangane buka kaya ngoten.
Nek njukuk sego niku blek ngoten. Njukuk sayuran blek, njukuk iwak blek. Padahal setelah dimakan 3 sendok dijarakan. Gak dientekno. Itu namanya apa dalam agama? Mubadzir. Bagaimana Allah berkata mubadzir dalam Al-Qur'an? Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Dadi subuh sampai maghrib dadi malaikat nahan syahwat, mari maghrib sampai subuh dadi setan. Engko subuhne maneh, malaikat maneh, bengine maneh, setan maneh. Dadi bingung, setan malaikat gak dadi-dadi ya. Bapak Ibu, setiap kali orang maksiat itu ada noda hitam di hatinya. Enten maksiat tul ireng. Maksiat maneh tul ireng. Maksiat maneh tul ireng. Ternyata dereng tobat. Maksiat terus tambah ireng, tambah ireng, tambah ireng. Akhirnya hati yang awalnya putih itu menjadi hitam. Ternyata belum tobat juga kepada Allah. Sehingga hitam itu semakin lama semakin tebal. Maksiat maneh tambah tebal maneh, tambah tebal maneh. Ternyata belum bertobat juga, akhirnya tambah tebal, yang tebal itu mengeras, Pak. Mengkristal. Dan susah untuk dihancurkan lagi, dibersihin angel. Akhirnya hati yang putih itu tertutup dengan noda hitam yang tebal, yang keras. Mulane enten tiyang jenenge qaswatul qalb. Hati yang keras itu karena maksiatnya, karena dosanya. Orang yang sudah tertutup begini tidak akan mungkin mengenal Allah. Tidak ada orang yang bisa makrifat kepada Allah kalau hatinya penuh dosa, hatinya hitam seperti ini. Lani tiang niku atine atos, Bu, dituturi gak mungkin nyambung. Nasihat-nasihat ulama, guru-guru gak mungkin masuk ke dalam hatinya. Paling melbu kopi tengen, metu kuping kiwa. Niku sik lumayan, kadang melbu tengen, balik mana metu, gak sampai tembus nang kuping kiwa. Nah orang seperti ini dihinakan oleh Allah. Dari mana dihinakan? Dari dosa-dosanya. Makanya yang disebut orang hina itu adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, tidak mau bertaubat, sehingga hidupnya semakin hina, semakin hina, semakin hina. Kalau ada orang yang menghina orang fakir miskin, belum tentu fakir miskin itu hina, Pak Bu. Fakir miskin kan status sosial, tapi kalau hari-harinya dia ibadah kepada Allah, istiqomah beramal, amalnya itu karena Allah, tambah beramal, tambah ibadah, tambah naik derajatnya, kemuliaannya, terus begitu. Jadi semakin kita maksiat kepada Allah, maka status karim, status mulia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Ibadah. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Amal. Ayo raih kemuliaan dengan apa? Dengan bentuk menjalankan dan taat kepada Allah. Orang mulia tidak mungkin maksiat kepada Allah. Ini kuncinya, Pak. Saya menulis teng status nggih, Bu nggih. Orang mulia tidak mungkin maksiat kepada Allah. Orang maksiat kepada Allah itu hidupnya pasti hina, hidupnya pasti rendah. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, la ma faddalal arifu ad-dunya 'alal akhirah. Nasihat yang kedua. Orang yang bijaksana, al-arif, tidak akan memilih dunia dengan meninggalkan akhirat. Kalau baleni, orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Berarti kalau saya kembalikan, orang yang arif itu pasti mementingkan akhirat daripada dunia. Kalimat mementingkan ini pun mboten kok ninggal dunia, Bapak Ibu, mboten. Dunia itu selalu ada. Dunia itu harus kita cari. Karena bagaimanapun sekarang ini kita hidup di dunia. Sik butuh dunya. Ibu-ibu tahu ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Ibadah yang paling berat itu ibadah apa? Ini yang banyak tamu kita ini ibadah apa, Pak? Haji. Kenapa ibadah haji berat, Bu? Karena ibadah haji itu meliputi ibadah-ibadah yang lain.
Ada namanya ibadah fisik, namanya badaniyah atau jismiyah. Napa? Badaniyah atau jismiyah. Salat niki ndamel fisik napa mboten? Ndamel awak napa mboten? Takbir, rukuk, sujud. Makanya orang itu kalau badannya sakit, lemes, kadang-kadang sholatnya sambil duduk. Kadang-kadang gak kuat lungguh sambil berbaring. Kadang gak kuat berbaring pun sambil ketap-ketip. Berarti sholat ini memang unsurnya badaniyah. Ada lagi ibadah itu unsurnya harta. Napa? Sedekah. Sedekah ngedalakan duit, nyumbang. Ini namanya ibadah maliyah. Napa bu? Maliyah. Ada lagi ibadah yang sifatnya ruh, seperti jenengan zikir, la ilaha illallah, ingat Allah, astaghfirullah hal azim, sallallahu ala Muhammad. Itu ibadah, ibadah ruh. Lah, ibadah ruh itu zikir. Ibadah harta itu ibadah zakat atau sedekah. Ibadah fisik contohnya sholat, haji, semuanya. Ya badan fisik, jismiyah. Ya harta. Enten bu, tiang haji gak bayar? Kula mboten bayar, oh yai, dibayari. Ya tapi dibayari kan tetap dibayar pak. Masih ya kula nggih mboten nate bayar haji pak, wong pembimbing. Tapi kan kula dibayari kali pemerintah, dibayari kali sing budalaken kula. Eling pian haji nunut niko, ya. Tadi enten haji zaman semono niku pak gereng-gereng ketat pemeriksaan niku, saking kepinginnya haji niku. Akhirnya wiritan, wiritane haji nunut niku kula nanti kepanggil di kandani, maca selawat Ibrahim. Maca selawat Ibrahim niku ben esuk ping 10, ben sore ping 10, mantun sholat ping 7. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Akhirnya bapak ibu ngoten niku budal ngriyane jombang mriku, budal teng asrama haji, melbu asrama lho gak konangan petugas, gak konangan pak. Sampai nginep teng asrama haji numpak bis nang Juanda niku lho gak konangan. Ya ini pak bis, kursi kosong ngake bis ini. Sampai tutup nih pun di Juanda, pemeriksaan imigrasi loh, gak duwe paspor, gak duwe napa jenenge surat-surat haji ini lolos. Barokah selawat Ibrahim. Sampai munggah pesawat ini loh, lolos. Sampai pesawatnya miber teng Jeddah ini loh, gak konangan, gak bayar, ya gak daftar. Budal teng Jeddah. Konangane ndukure pesawat ketika petugas haji itu meriksa paspor. Mana ya paspornya ya? Tolong yang kartu kuningnya disobek. Kuabeh sobek kabeh. Sitok iki gak nyobek, gak nggo paspor anjene. Apane sing disobek? Lho mana Pak paspornya? Lho, saya ndak bawa. Lho kok bisa masuk sini? Ya ndak tahu tadi masuk ya. Enggak diusir. Bingung Bapak Ibu. Pramugari ini bingung, petugas haji ini bingung, pilotnya bingung, ada penumpang ilegal dalam pesawat kita ini. Langsung bingung, telpon kono, telpon kono. Akhirnya sama kepala napa rombongan ini, kepala kloter ini ku dia, pak, bapak ini ya apa sih pak? Kok isok melebu sampai nanggone ndukur pesawat itu, gak nggawa surat-surat belas, gak nggawa dokumen belas. Ya kirangan wong kula mlebet yo gak, gak diusir, gak diapakno kok. Ya gak salah aja nih pak, bingung ini. Dan tidak mungkin diterima di Saudi Arabia. Gini aja pak, sampean ku nanggo jeding ae. Ketika turun melbu toilet, toilete pesawat. Ojo mudun, ojo metu toko toilet, sampe tak kandani sampe. Terus napa tak balikno nanggone Surabaya maneh. Gak mungkin oleh sampean, deportasi pasti. Sudah. Jadi kuabe mudun itu bapak ibu ikut dok nanjur pesawat. Dan pesawat haji itu biasanya budal teko Surabaya penuh, balik kosong, nyemput sing berikin itu ambek nggawa banyu zam-zam biasa. Jadi balik ini ku ijen pesawat sing isi wong 500 ini ku diisi ijen pak. Apa gak mulia sampe?
beritanya itu luar biasa. Ono haji gak daftar, gak bayar iku. Berita wartawan iku sing ngenteni nang Juanda mriko, Pak. Pesawat dari Jeddah nang Juanda, pas mudun wartawan sing ngenteni kabeh nang nisor iku. Sing haji niku wau mudun iku dicepret, jepret wartawan. Akhirnya Pak, ada salah satu pengusaha kita yang memberangkatkan orang ini di haji di tahun berikutnya. Akhirnya berangkat haji, di berangkatnya ada orang yang simpati. Kok iso wong haji kadek daftar kadek bayar, cek sakti nih ngono lho. Barokai selawat Ibrahim. Monggo kabeh ngamalno selawat Ibrahim, engko mlebu Juanda ya. Nek konangan ya apes ya awak. Lha lek kabeh ngamalno ngene terus kabeh dikabul ambe Allah, kan sing bayar lak bangkrut pemerintah iku, Pak. Wong ngene wis wingi kekurangan 2,5 triliun mbo duwe nang ndi karo iku. Orangnya ikhlas, Bapak Ibu. Orang ikhlas itu enak. Jadi orang ikhlas itu kalau doa cepat tembus. Tadi saya katakan ibadah yang paling berat ibadah haji. Satu, fisik. Nyenengan tawaf fisik, sa'i fisik, wukuf teng Arafah fisik, mabit teng ini Mina fisik. Malah nek fisike niku mboten sae, nek mabit Pak, akhirnya gak tadi mabit tapi mobat mabit jare wong. Munggah mudun bis niku nggih fisik, lontar jamarot duke tenda teng ini jumroh niku ado fisik. Berat haji. Berat haji niku. Ngetono duwe macam-macam. Durasinya harus panjang. Durasinya harus panjang. Makanya ditaruhlah ibadah haji itu di rukun Islam yang kelima karena paling berat. Nggih di samping perilakunya itu berat, yang kedua njogo atine nggih berat. Tidak ada ibadah sampai diantar rong bis telung bis koyok ngeten iki Pak, kecuali ibadah haji. Dan ibadah haji itu milik Allah, makanya panjangan jangan sampai pesimis dengan haji. Kadang-kadang ditakoni koncone, Pak, sampean gak haji ta, Pak? Ah, sapa, Pak? Sampean niku aku iki nyambut gawe apa? Bayaranku piro? Wis gak mungkin iso haji. Orang yang seperti ini menutup rezekinya sendiri dan menutup kesempatannya sendiri. Mas dene napa teh? Ditakoni wong, "Pak, pendaftar haji sampean?" Sampean tuh gak akan mawon. Kula kepengin haji niku. Pendaftar dereng. Mboten napa-napa. Jadi banyak orang yang menutup rezeki hajinya sendiri gara-gara apa? Dia merasa bahwa kemampuan itu berasal dari dirinya. Padahal kemampuan bisa berhaji itu dari Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang merintahkan haji itu Allah. Yang ngasih rezeki untuk bisa daftar haji itu Allah. Yang mentakdirkan kita punya kuota itu adalah Allah. Yang dipanggil untuk berangkat tahun ini adalah Allah. Yang melancarkan haji adalah Allah. Yang menyempurnakan ibadahnya adalah Allah. Yang menghadiahkan haji mabrur adalah Allah. Endi menungsane? Kaono. Semua adalah Allah. Nah, orang bijak Bapak Ibu akan berpikir bahwa dunia ini adalah singkat. Dan dia akan memanfaatkan betul kesempatan hidup di dunia ini untuk kehidupan yang lebih panjang. Bukan terlena dengan kehidupan ini. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang berpikir bagaimana nasibku setelah kematianku. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas dan bijak adalah orang yang berpikir apa yang terjadi setelah kematianku. Dan dia akan mempersiapkan itu dan beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Kepentingan setelah kematian itu adalah akhirat. Kula wingi ningali tayangan tengene YouTube, Bu, Pak. Tahu YouTube enggak? Tahu nggih. Nggih dulure Yuktun, Yukja, Yukra niku YouTube niku. Judulnya adalah kematianmu tidak menunggu persetujuanmu. Allah, gak enak. Plek, waduh, nyetel iki rek cek iling mati rek. Sampean pun nyetel drakor mawon, nyetel drakor iku gak iling mati sampean. Ya iling drama Korea iku tok. Kematianmu tidak butuh persetujuanmu. Teng mriku wonten video-video, ada 10 video Bapak Ibu.
Yang pertama ditayangkan itu seorang pemain basket, kira-kira bapak ya tahu ndelok paling. Pemain basket itu lho Pak, lak sewehat. Awake sewehat mlayune banter. Data pas ngelebokno bal basket niku tengene keranjang niku iso ndelosor wong iku, mati ta mriku. Ya Allah, iki wong sehate koyo ngoten. Gak mungkin, Bu, Pak. Pemain basket kena kolesterol gak mungkin, mesti sehat. Apalagi pemain basket diabet, ya gak bisa melayu wong diabet to. Pemain basket kena sesak nafas asma, sehat-sehate wong ndelosor Bapak Ibu, mati. Video yang kedua, pemain bola. Apalagi pemain bola, Pak, wong sak lapangan omong nambane, melayu adaan. Ndak ada istilah pemain bola kena mejen niku gak ono. Mesti sehat. Ngiring bali meromo ndelosor, mati Bapak Ibu. Tayangan yang ketiga itu wartawan, reporter wartawan itu loh, masih muda, perempuan, cantik Pak. Dan wartawan itu biasanya orangnya sehat-sehat. Pas wawancara ngeten iki, ndelosor, mati. Enten male jumpa pers seorang politikus dari luar negeri, enak-enak ngomong, mati. Enten male ada seorang promosi doktor. Ya, promosi doktor niku pidato Bapak Ibu di depan para pengujinya, enak-enak ngomong ngeten, mati. Enten kiai, enten kali kiai niku ceramah niku, enak-enak ceramah, saudara-saudara, mati. Makanya aku ya wedi ceramah iki. Ada lagi dokter, dokter lah sak sehat-sehate wong sih Pak. Apa nyuntik? Sing disuntik waras, sing nyuntik mati. Ya Allah, berarti apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak berpikir tentang apa yang terjadi di setelah kematian kita, maka bagaimana nasib kita nanti Bapak Ibu? Makanya orang arif, orang bijaksana itu orang yang tetap memikirkan dunia tapi tetap memprioritaskan dia memikirkan akhirat. Cantolannya hati itu loh Bapak Ibu, akhirat gitu, bukan dunia ini. Aku bekerja untuk akhiratku, aku didik anakku untuk akhiratku, aku bina rumah tangga kanggo akhiratku, bukan karena dunia. Kalau kita, saya bekerja supaya kaya, ini wisugi aku isok dadi uang terpandang, dadi nanti aku dipuji oleh banyak orang, dadi Anda masih dunia. Tidak semua orang bekerja keras itu karena dunia, ada orang yang bekerja keras itu karena akhirat. Kadang-kadang tapi tiap bekerja Bapak Ibu, dia sholat berjamaah. Ada orang Sidoarjo itu setiap maghrib isaknya di Masjid Al-Akbar sini. Wangi teko tegak sih. Oh teko, tapi gak ketok iki wangi. Mungkin apa cuan kono be. Saya tanya, sampean berangkat dari rumah kapan? Mari subuh. Saya subuhannya di Masjid Al-Akbar juga kadang-kadang Ustaz. Nanti isak maghrib saya di Al-Akbar lagi. Sampean kok ngono Pak, kok ngoyo Pak? Saya ngoyo karena saya mau bangun masjid. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, saya tidak mungkin bisa bangun masjid. Teng tonggo kulo niku Ustaz, enten panti asuhan, kulo dadi donatur. Lan mboten nyambut gawe, kulo mboten saged nyumbang teng panti asuhan. Ini artinya dia bekerja keras untuk akhiratnya. Siap tadi ya? Dialah orang yang arif, orang yang bijak sana. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang orang yang mulia atau karim, dan kita bicara orang arif. Orang yang mulia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Orang yang arif lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, mungkin panjenengan enter pertanyaan, silakan ditanyakan Pak Yani. Ya, monggo. Bapak dulu satu, kemudian Ibu. Ini Bapak Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan mulia. Bagaimana caranya kita menilai seseorang itu mulia atau tidak? Selama ini ternyata saya salah persepsi. Karena banyak orang yang mengatakan, wah mulyane wong kuwi, mulyane wong kuwi. Artinya mulianya itu terkait dengan dunia. Ternyata setelah dijelaskan Ustaz tadi, lebih banyak ke perilaku atau ke akhirat. Itu pertama. Yang kedua, ada syair yang mengatakan "Aish kariman aumut syahidan." Kenapa ini au
tahu kenapa enggak wa iskariman wa mut syahidan, hiduplah mulia ya dan matilah jadi syahid. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kemuliaan itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. La ya'riful karim illal karim katanya. Tidak mengerti orang yang mulia kecuali yang maha mulia. Tapi Allah memberi isyarat-isyarat, memberikan tanda-tanda dan indikator-indikator. Indikator ini kenapa Bu? Ngitung kali kalkulator barang ini. Apa indikatornya? Indikatornya itu tiga. Walaupun ini tidak harus seperti itu. Kadang-kadang salah, kadang benar. Tapi mendekati kebenaran. Satu, akhlak. Dan akhlak ini bukan sehari dua hari, Pak. Panjenengan melihat orang ini selalu ngomongnya halus hari ini, besok halus lagi, bulan depan halus lagi, tahun depan. Jadi akhlak ini bukan tentatif, tapi seterusnya. Loman, oh orang ini dermawan, hari ini dermawan, besok dermawan, bulan depan dermawan, tahun depan dermawan, 10 tahun lagi dermawan. Kan ada orang gitu loman, Pak. Kapan? Ini apa pilkada? Loman disumbang ke apa, Pak? Masjid-masjid disumbang ke. Mari pilkada, wis hilang lomane. Berarti bukan karim. Ini bukan karim ini, Pak. Katok ini yang benar. Satu. Yang kedua adalah tempat majelis. Dia selalu berada di mana? Kalau ada penyenangan melihat orang ini walaupun tidak pernah ngomong, tidak pernah kita kenal, dia dermawan, tapi tempatnya di masjid, subuh ketok nang masjid, duhur nang masjid, macam-macam nang masjid. Setiap waktu sholat dia di masjid, ada majelis taklim dia selalu ada. Dia di tempat orang-orang yang mulia, maka dia mulia. Loh Pak, apakah setiap orang yang ke masjid itu menjadi orang yang mulia? Belum tentu. Ada orang yang datang ke masjid itu bukan jam sholat, Pak. Napa? Nggih ngoyo tok terus metu maneh. Kan ana ngoten modele. Wong e mboten teko niki mong. Enggak tahu sholat nang masjid. Yang ketiga, sahabatnya. Temannya. Dia berteman dengan siapa? Lihat temannya. Maka dalam sebuah hadis, al mar'u ala dini khalili. Manusia itu akan berkembang dengan agama kawannya. Fandur may yukhallil, maka lihat siapa yang ada di sampingnya. Temannya ini siapa? Orang yang suka bohong atau orang jujur? Temannya ini siapa? Lihat temannya. Jadi indikator kebaikan itu dari dirinya berupa akhlak. Yang kedua dari majelis, dia sering berada di mana. Yang ketiga, siapakah kawan-kawannya. Ini pun juga kita tidak tahu 100%. Tetapi Allah memberikan kita isyarah-isyarah, alamat-alamat atau tanda-tanda. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, batuk ini, Pak. Iskarimah au mut syahidah. Tadi ditanyakan beliau, kenapa harus pakai au? Berarti kan kita ini harus memilih salah satu, bukan dua-duanya. Begini Bapak Ibu, ini bukan kaitannya bahwa orangnya hidup mulia itu kemudian tidak mati syahid, bukan. Karena begini, di dalam kehidupan itu memang kita tidak bisa memilih apapun. Contoh, ada orang teraniaya. Dia hidup di perkampungan yang dimana di situ banyak orang yang bermaksiat. Ya, hidup bermaksiat. Ada yang minum-minuman keras, ada yang berzina di kampung itu. Bahwa dia tahu itu adalah dosa besar dan wajib dia tegur. Tapi dia tidak punya kemampuan, Bapak Ibu. Kalau saya menegur dia, maka saya akan melawan orang-orang banyak itu. Dan saya pasti akan mati. Kalau saya tidak menegur, itu kewajiban saya kalau melihat kemungkaran. Coba. Kira-kira kalau panjenengan milih yang mana? Menegur aku mati, gak negur aku punya kewajiban. Maka bagi kita, saya harus tetap tegur mereka apapun resikonya. Kalau saya menegur dan mereka mau menerima teguran saya menjadi orang yang mulia, hidup saya mulia. Tapi kalau saya tegur,
apa namanya mereka, dan mereka tidak terima dengan teguran saya. Saya akan dibunuh, dikucilkan, dibuli, dimatikan. Jadi pilihan memang, awu itu pilihan. Setiap kita melihat sesuatu kemungkaran, itu kan konteksnya kepada melihat kemungkaran, Bapak Ibu. Itu pilihannya dua. Kamu ingatkan dia hidupmu mulia karena dia mau kamu ingatkan, atau mereka tidak terima sehingga mereka itu memusuhi kamu dan bahkan membunuh kamu. Oke, saya terima resikonya. Resiko kehidupan itu dua. Mau hidup mulia atau matinya mati syahid. Sama Bapak Ibu, konteks itu ketika dia itu berada dalam peperangan, kemudian di depan itu sudah banyak musuh dengan senjata yang sudah terhunus. Ayo, apa yang kita lakukan? Di depan sudah musuh, mau lari Pak, hina hidup kita. Saya harus perang, dan pilihannya dua. Kalau saya menang, mulia. Kalau saya mati, mati syahid. Jadi setiap kita bertemu dengan musuh, setiap kita bertemu dengan kemungkaran, kita wajib untuk melawan mereka. Dan pilihan untuk melawan itu ada dua. Hidup mulia karena menang, atau mati syahid. Bapak Ibu, hidup mulia atau mati syahid. Milih apa? Atau. Harta atau nyawa? Atau. Itu yang sering terjadi. Ngoten nggih? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ustaz. Saya mau tanyakan Ustaz, amalan ibadah apa supaya kita tidak tergolong berkhianat kepada Allah, padahal sholat lima waktu, sunnah-sunnah sudah kita lakukan, sholat hajat, tahajud, sholat duha, dikit-dikit sudah, mungkin ada amalan ibadah lain yang bisa untuk bisa mempertahankan iman kita supaya tidak berkhianat kepada Allah. Yang kedua, pertanyaan saya, sholat hajat itu apakah bisa kita lakukan sewaktu-waktu? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita harus beramal secara istiqomah. Bagaimana istiqomah ini? Ada empat Pak. Tipnya ada empat. Satu, jaga yang wajib. Maksudnya jaga yang wajib itu seperti sholat wajib nih, tapi lakukan dengan level yang tertinggi. Dipaksa harus jamaah, harus di masjid, harus awal waktu, dipaksa Pak. Karena ibadah itu kalau tidak dipaksa nggak bisa. Jadi jaga yang wajib dengan mengambil level yang nomor satu. Sholat ini kan banyak, ada orang yang sukanya itu sholatnya di akhir waktu. Ya sholat jenenge, ada sholatnya itu di rumah terus. Ya sholat, ada sholatnya sendirian terus. Ambil yang level tertinggi, sholatnya awal waktu, berjamaah di masjid. Tapi tidak saya sebutkan di Masjid Al-Akbar, tidak usah. Itu masjid-masjid terserah sampai. Satu. Yang kedua, harus punya wadifah sunnah. Wadifah sunnah. Apa kebiasaan sunnah itu? Terserah, boleh milih. Mau puasa sunnah, mau ndres Quran, mau sholat sunnah, mau sedekah sunnah. Memilih semuanya silahkan. Dulu sahabat yang suka milih semuanya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, ahli sedekah sunnah, semuanya ahli. Sampai Rasulullah suatu ketika pengajian seperti ini ditanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Semuanya diam. Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menyantuni anak yatim? Semuanya diam, saya sudah ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah melaksanakan sholat duha 8 rakaat? Saya ya Rasulullah. Yang lain diam semua. Siapa yang hari ini sudah macam semuanya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap amalan sunnah yang terus-menerus itu nanti akan ada pintunya. Di surga itu ada pintu-pintu sesuai amalannya. Ada babus sholah, pintu sholat, dimasuki oleh siapa? Mereka yang ahli sholat sunnah. Ada babur royyan atau babus siam, khusus dimasuki orang yang ahli puasa sunnah.
ada babus sodakoh, pintu sodakoh dimasuki oleh ahli sodakoh. Ada babul jihad, pintu jihad dimasuki oleh siapa? Orang yang ahli jihad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa mungkin ada orang itu nanti masuk dipanggil oleh semua pintu? Kata Rasulullah, ada. Dan aku berharap engkaulah wahai Abu Bakar di antara yang masuk semua pintu itu. Dadi nek sampean awe-awe, Bu, kenapa sampean mlebu swarga? Ahli semuanya, semuanya memanggil pintu salat. Pak, sini Pak, masuk sini. Pintu sedekah, Pak, pintu sini. Pintu puasa, ahli puasa, sini, semuanya celuk-celuk. Tapi nek sampean ahli puasa tok, gak ahli salat, gak ahli maca Quran, ya pintu puasa, hey, Bu, sini Bu, pintu puasa sini, liyane gak nyeluk-nyeluk. Lah bayangaken ana sing mlebu swarga gak ana sing nyeluk blas ya apa itu. Jadi wadifah sunnah, lakukan tapi jangan banyak-banyak, sing penting rutin. Satu hari satu juz cukup. Cukup Bu satu hari satu juz? Gayai cukup enggak tahu nyampe ngono, sedina ya sak lempir ngono. Gayai satu hari cukup Bu satu juz, insyaallah cukup Ustaz. Padahal sak lempir tok. Puasa sunnah. Tiga saja pilihannya puasa sunnah itu. Ini puasa sunnah yang reguler ya Bu ya. Senin Kemis, Ayyamul Bid atau puasa Daud, pilih tapi rutin. Nanti ditambahkan puasa event. Seperti kemarin puasa Sawal, nanti puasa Arafah, sebentar lagi puasa Tarwiyah Arafah, puasa 10 Muharram Asyura. Tambahkan itu, enggak usah ake-ake. Makanya dilarang puasa setiap hari tanpa alasan kecuali puasa nazar. Kalau nazar monggo. Liyane ojo. Puasa bendina akhirnya lemah jekukrung ini. Ayo ngaji Pak, aku puasa. Alasan puasa tapi gak semangat. Lakukan amalan-amalan sunnah. Bapak Ibu kalau melakukan amalan sunnah, pastikan sekarang kita lakukan sampai tua bisa kita lakukan. Jangan sampai berhenti. Itu namanya gak istiqomah. Yang ketiga tadi, pilih kawan yang baik. Golek kanca sing apik Bapak Ibu. Golek kanca sing soleh yang bisa mengajak kita untuk bisa semangat ibadah. Yang keempat, bikin komunitas, bikin bi'ah atau lingkungan, bikin rombongan-rombongan orang-orang yang baik. Sampe ngelompok no konco, nyeluk kiai, nyeluk bunyai, nguruki ngaji sing tepak, nguruki akhlak sing tepak. Insya Allah kalau kita lakukan secara rutin, secara istiqomah, itu amal akan kita bawa sampai mati. Mati kita nanti akan membawa amal yang paling sering kita lakukan. Saya yakin Bu, orang yang ahli puasa sunnah itu pasti matinya ya gak jauh dari puasa. Dulu ada Mbah Marzuki, ini saya saksinya, ini orang baik sekali Pak. Ya tetap ada kekurangan namanya manusia, tapi beliau itu istiqomah, Senin Kemis istiqomah. Setiap hari sholat duha 8 rokaat, tasbihnya 4 rokaat. Terus kemudian aktif ke Masjid Al-Akbar ini. Menurut saya beliau ini orang mulia Bu, walaupun strata sosialnya ya namanya orang sepuh begitu itu, tapi beliau dimuliakan oleh Allah. Wafatnya itu menjelang mau berangkat ke masjid coba, karena suka ke masjid, wafatnya itu mau berangkat jatuh kemudian meninggal. Jadi orang yang senang ke masjid itu ya wafatnya di masjid atau mau berangkat ke masjid. Tapi kalau orang istiqomah ke mall ya nanti wafatnya di mall, kecepet lip biasanya. Nah ya tiga apa nang mall. Nomor dua, sholat hajat. Sholat hajat itu kategori sholat mutlak namanya Bu. Sholat dua rakaat yang ditujukan untuk keperluan tertentu. Biasanya kalau kita melaksanakan qiyamul lail, kita sisipkan sholat hajat. Dan itu anjuran dari Nabi SAW. Kategorinya sholat mutlak. Jadi kalau panjenengan mencari mana dalilnya sholat hajat, tidak ketemu. Dalilnya sholat mutlak. Karena dua rakaat sholat sunnah yang diniatkan supaya hajatnya terpenuhi. Karena ini sholat mutlak, maka boleh dilakukan kapan saja waktunya, malam boleh, siang boleh. Seperti hanya sholat tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah tawaf. Setelah tawaf itu ada sholat sunnah mutlak di makom Ibrahim dan Hijir Ismail. Lakukan pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam juga tambah bagus. Jadi ada sholat taubat, ada sholat hajat, itu masuk kategori sholat mutlak dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau malam Ibu diupayakan
di samping kita sholat tahajud, sisipkan sholat taubat, sisipkan sholat sholat hajat. Tapi kalau sholat tasbih kan kadang-kadang berat, maca subhanallah ping 15, ping 10, kadang-kadang sing 10-10 itu isok rokok, maca subhanallah walhamdulillah ping 10 gak iso tangi, nopo boyok iku umat. Maka kadang-kadang kalau sholat tasbih itu cari fisik yang fresh, yang sehat ya, supaya kita maksimal. Yang lain taubat 2 rakaat tambahin 4 rakaat boleh, hajat 2 rakaat tambahin 4 rakaat juga boleh. Karena kita ini butuh kepada Allah. Bukti kalau kita butuh kepada Allah, kita melaksanakan sholat hajat. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.